alat beratnya mana? Lima. Ayo. Berapa? Kita lihat segininya berapa? 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 Berapa, Pak? Ini berapa meter ini? Ini berapa? MCB dulu, Pak. Ini harus motor nggak bisa ini loh. Nggak bisa masuk itu, nggak bisa itu. Berapa? Orang juga nggak bisa masuk itu. Ya. Coba mana coba? Coba diangkut coba. Kasih jarak ya, kasih jarak. Jalan itu. Nah, suruh balik itu. Balik. Ya, sudah balik sudah. Pada di rumah istirahat. Daripada mau menjemput mereka.
lakukan 4 bulan, Pak. Ini kita merencanakan, kita akan mulai ini di hari ini ya, tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 30 Juli. Ini berarti sifatnya kondisional, apabila nanti dipandang atau kita melihat keadaannya nanti membaik, kita bisa saja tidak 4 bulan, bisa saja bisa 3 bulan atau 2 bulan, ini blokir ini akan kita buka kembali. Tetap 49 titik, Pak? Ini kita semuanya ada 49 titik, ya. Makanya saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal, ini saya berharap ini harus menyadari semua bahwa kita sekarang kita lagi terkena ujian atau cobaan atau musibah. Kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga para warga kita. Mungkin yang terakhir saya menyampaikan sekali lagi, seluruh bupati dan wali kota, kalau tidak saudara yang memutuskan, ini kapan lagi? Jangan sampai nanti menyesal di belakang hari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap ini nanti akan diikuti oleh kepala-kepala daerah yang lain. Hari ini berapa titik, Pak? Ini sekarang kita sampai jam 12.00 atau dini hari kita sudah selesai. Untuk tanggal 30 besok, kita semua sudah clear. Ini kan di sini, Pak.